Nah, kalian tahu sih kalau Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang luar biasa banyak. Nah, selain sumber daya alam yang banyak, kita juga memiliki sumber daya manusia yang banyak. Kalian tahu kalau Indonesia itu memiliki 250 juta lebih penduduk. Ini harusnya menjadi target utama sasaran dari entrepreneur-entrepreneur muda sekarang. Karena mereka nggak harus menjadi target di negara lain, melainkan di Indonesia sendiri. Saya Kisah Paradiso dari Prasetya Mulia Bisnis itu, thank you.